عليكم ورحمة الله وبركاته. سامع ملا saya juga mempunyai pengalaman mistik di mana bilik ibu saya yang berumur 95 tahun sebelum dia memang sihat tiba-tiba jatuh patah kaki bawa ke hospital Manjung. Masa tu cerita sangat menyedih bagaimana dia jatuh. Orang kampung bela kambing, manusia yang tidak bertanggungjawab bela kambing, biarkan kambing merata-rata pergi masuk rumah orang ni, masuk masjid, kotoran masjid. Sampai orang kampung memang marah pada tuan punya kambing ni. Rupanya memang kambing ni suka mengejar orang lah. Memang suka. Satu hari dia datang rumah mak saya, mak saya nak halau. Dia tanduk mak saya, bayangkan. Umur 95 tahun, kambing boar yang besar tu tanduk mak saya. Betapa sedihnya saya. Saya masa tu bulan puasa, 20 hari puasa. Mak saya nak balik kampung dengan kakak saya. Dia kata nak puasa kat kampung. Kakak saya bawa, saya dekat Ipoh. Kakak saya telefon, dia kata mak saya jatuh. Saya terkejut sangat. Ya Allah, mak kenapa? Tak tahu lah macam mana mak jatuh. Kakak saya waktu tu nak mandi, nak ke bilik air. Dalam bilik air lah, dah mandi pun semua. Dia terkejut dengan menjerit. Orang yang datang selamatkan mak saya ialah jiran. Seberang jalan, jiran dia nampak kambing tu datang, serang mak saya. Anak dia menjerit, "Mak, tolong mak, cepat tolong opah tu. Opah jatuh, apa dah jadi ni?" Suami dia dengan tak berbaju, berkain pelekat, dengan tak berkasut, lagi lintas jalan, datang tolong mak saya. Tengok mak saya dah tak boleh bangun. Isteri dia pun datang tak boleh bangun. Mak saya, ya Allah, tuan-tuan, saya tak tahu nak cerita. Bejo sini. Saya ingat mak saya dah tak ada. Memang saya menangis. Kakak saya tadi pun memang saya menangis. Ya Allah, tolonglah selamatkan. Saya bantu ramai orang. Tolonglah bantu mak saya. Saya sangat sedih. Bila pergi ke hospital Manjung, memang mak saya tidak ditahan di hospital. Cuma dia rawat untuk satu hari dan dia bagi balik. Dia bagi balik, dia kata 3 hari lagi datang ke hospital Manjung untuk ditukar simen dia 3 hari dia dah tukar. Saya base petang tu juga saya pergi klinik, saya ambil MC 2 hari. Besoknya pagi-pagi saya pergi ke Manjung dengan anak saya tengok mak saya. Mak saya menangis lebam sana sini. Ya Allah, saya tak pernah tengok mak saya macam tu. Kata sehinggakan kambing tu tadi, tuan tu langsung tak tanggungjawab. Dia tahu mak saya jatuh, memang dia tak tengok, memang dia tak boleh. Tak apalah, ya Allah, tolonglah sama mak saya, tolonglah bagi dia berjalan balik. Kebetulan saya ada cucu saudara yang bekerja fizioterapi. Dia dengar mak saya jatuh, dia terus datang dari Penang naik motor besar tu. Orang muda yang motor besar, dia datang. Dia kata, "Nenek besok, nenek nak operasi, mas datang ke hospital. Saya nak tunggu. Saya nak tengok, saya nak beritahu doktor. Nenek mesti pakai kat yang apa, simen yang tak gatal. Dia ada jenisnya. Saya tahu apa benda." Memang dia datang, dia tunggu sehingga selesai. Kakak saya tunggu, semua kereta tunggu. Saya tak tunggu sebab saya dah habis MC. Saya kena balik ke Ipoh, tapi saya bagi anak saya datang. Anak saya memang farmasi, dia tahu. Dan dia memang dia bagilah yang terbaik. Mama dia tunggu saya bagi yang terbaik. Dia kata tak boleh bubuh besi. Kalau bubuh besi, orang tua dia akan patah. Besi dia akan patah. Jadi pakai yang simen yang tidak bubuh besi. Tapi kesannya lambat baik. Tak apalah. Saya pun bawa balik rumah saya, Ipoh. Saya memang ada kantin hospital. Masa saya bersalin, semua pakai yang boleh apa, yang boleh dipusing lah, nak tinggi macam mana tu. Memang saya ada kat rumah. Dan rumah saya macam hospital. Depan rumah saya tu ruang tamu rumah saya memang macam hospital. Di sini katil mak saya. Di sini ada tongkatnya. Di sini ada buaiannya untuk dia letak kaki bagi tinggi. Dan di sini ada meja untuk check BP. Di sini ada satu katil exercise. Memang kalau sekarang pun orang datang rumah saya pun orang terkejut. Kalau Tuan Fauzi datang rumah saya pun terkejut. Hospital ke rumah? Ya.
Lepas tu memang saya rawat mak saya sebaik mungkin sehingga saya saya kata dengan kakak saya, biarlah saya cuti separuh gaji. Tahun lepas saya cuti separuh gaji jaga mak saya. Daripada bulan puasa tu, daripada lepas hari raya sampailah bulan sebelah masih tak ada separuh gaji. Saya dapat surat doktor masih layak untuk separuh gaji. Saya jaga mak saya. Saya ambilkan wuduk. Pakai dekat-dekat tempat duduk lah. Tempat atas katil, mak saya nak solat semua. Bila bayangkan, bila saya, mak saya nak pergi bilik air, kena angkat letak kursi roda. Dari kursi roda nak tolak ke bilik air, sehingga saya pecah pintu bilik air, saya buang. Sehingga lapang, boleh masuk kursi roda. Dan memang, ya Allah, memang sesuatu yang sangat menyedihkan. Bila setiap kali saya ambil solat, ambil untuk mak saya, memang saya menangis. Ya Allah Tuhan, waktu kecil mak saya bela. Ini masanya Allah balik untuk saya, balik untuk mak saya balik. Saya berdoa, ya Allah, cepatlah sembuh-sembuh. Selang beberapa minggu lepas tu, Allah buka lagi. Tiba-tiba mak saya sesak nafas, tak boleh bernafas. Saya kata, takpelah saya buat hospital swasta sebab saya dah rasa hospital kerajaan susah. Saya pergi Chinese maternity, dia tak terima. Dua malam, dia kata, makcik, kakak tolong bawa dia buat jis. Kita tak boleh rawat, kita tak ada pangkau. Lagi sekali saya nangis, dah bawa ibu saya ambil, takpelah, dia saya dah cari. Saya pergi ke GH, hospital besar, duduk kecemasan dua malam. Mak saya macam itu dah, bawa oksigen sini. Tak tahu sebab, apa sebabnya. Ya Allah Tuhan, masih nak naik ke atas tingkat 8 tu tak ada bilik. Dan dia kata, memang tak boleh duduk first class. Mesti duduk third class sebab pesakit yang tenat tak boleh duduk first class. Tak apa. Saya tunggu-tunggu, saya menangis masa saya duduk dekat kecemasan tu. Saya tengok orang ni sakit, orang ni sakit, orang ni kaki sempit-sempit. Waktu tu orang ni batuk. Ya Allah, saya tak pernah tengok betapa sedih. Saya kata, ya Allah Tuhan aku, memang banyak pahala nurse dengan jururawat, dengan doktor merawat. Ya Allah, memang kena cekap kerja di kecemasan tu. Sehingga besoknya mak saya naik ke atas, naik tingkat atas tingkat 8, duduk dengan oksigen. Saya ingat mak saya, ya Allah, tak tahulah ada ke tidak saya berjumpa ibu saya lagi kan. Berapa saya duduk di hospital tu, 2 minggu mak saya duduk hospital, saya kena tidur bawah katil jaga mak. Kadang saya, kadang anak, ikutlah anak saudara, siapa-siapalah bergila-gila jaga. Saya pengalaman tidur di lantai. Betapa sedih saya tengok macam-macam yang nazak, yang apa. Mak saya sesak nafas, tak boleh cabut oksigen. Berapa lama, macam mana saya nak buat balik? Saya bukan ada oksigen, memang boleh beli, tapi saya tak kena nak merawat. Macam mana, ya Allah, bagilah saya, bantulah saya. Sehingga lama-lama dah okey, dah cabut oksigen, dipindah ke first class. Rupa-rupanya bola saya tahu punca. Kalau kita ni jatuh kemalangan, kita ni darah beku, akan ada darah beku sampai ke paru-paru. Bila ke paru-paru akan sampai ke jantung. Itu sebab dia jadi sesak nafas. Ingat, kita kalau nak kapal terbang, kita kena berjalan, kena bangun berjalan. Sebab dia akan jadi DBT. Saya tak tahu apa maksud dia tu. DBT tu panjang maksud bahasa Inggeris dia. Dia mudah menjadi darah beku. Kita yang sehat, kita eloknya kalau ikut promohaya, duduk setengah jam kena bangun jalan. Sebab waktu tu gula akan naik. Sebab kita tak bergerak. Ingatlah, setengah jam kena jalan. Jadi kalau kita naik kapal terbang, kita jalan. Kalau kita naik dalam kenderaan, kena berhenti untuk jalan. Mesti jalan, mesti jalan. Puncanya dia boleh jadi DBT. Kalau jalan dalam kereta? Dalam kereta berhentilah di R&R. Jalan lah pergi bilik air ke mana kena pergi. Naik kereta api lagi bagus, kita boleh jalan dengan kereta api. Itu yang barulah saya tahu itu satu pengalaman. Bila tu mak saya dah sihat semua, tak apa. Saya bawa balik ke rumah. Sehingga saya bernazar. Waktu tu hari raya haji, saya bagi, saya cakap dengan ustaz, ustaz, saya nak buat seekor kambing nazar ustaz buat lekat dekat Kemboja. Ini alhamdulillah mak saya dah okey kaki dia, dah boleh jalan. Yang boleh jalan sekali lagi, Allah duga saya lagi. Ya Allah, tunggu satu hari mak saya muntah tak berhenti-henti. Daripada malam sampai daripada pagi sampai ke petang tak berhenti muntah. Sampai dah tak ada apa benda. Saya bawa lagi sekali pergi Pantai Putri. Pantai Putri tak nak terima. Dia kata, makcik orang tua saya tak berani, saya tak ada pakar. Dia kata, makcik pergi GH.
Saya pergi je, saya masuk lagi kecemasan satu malam kat situ. Dia suruh mak saya balik pukul 4 pagi. Balik mak saya masih muntah. Saya tak tahu kenapa. Apa sebabnya? Ini pengalaman, Allah bagi saya pengalaman. Ujian tadi. Sehingga saya tak tahu nak pergi mana. Anak saya pernah kerja di Fatimah Hospital. Saya kata tak apa, saya kena bawa pergi Fatimah. Saya pergi dulu doktor biasa. Doktor kata, pergilah Fatimah. Tak apa, saya pergi Fatimah. Pergi sana, saya rasa Fatimah terbaik. Nurse dia pun sangat mesra. Dia scan semua mak saya, dia buat X-ray. Rupa-rupanya mak saya ada batu dalam perut.